Dan yang paling ketara sekali, walaupun bajet ini lebih besar daripada bajet tahun lepas, tak banyak touch point untuk rakyat. Ya, sebagai contoh, bantuan sara hidup adalah jauh lebih kurang daripada BRIM yang kita janjikan. BRIM kalau menang Barisan Nasional hari itu, kita janjikan RM2,000. Ya, ini paling banyak pun dia dapat RM1,450, ya, di bawah formula yang baru. Jadi banyak touch point yang sama ada tidak diumum pada hari ini ataupun langsung tidak ada. Berbeza dengan dokumen inisiatif ekonomi rakyat Barisan Nasional yang kita bentangkan semalam, yang menyentuh semua segmen, ya, di mana tidak ada satu golongan pun yang ketinggalan. Jadi walaupun ada beberapa langkah yang positif, saya tidak nafikan bahawa ada beberapa pengumuman yang baik yang telah dibuat. Tiga perkara yang utama adalah, satu, tidak ada pengumuman dan strategi besar untuk merancakkan pertumbuhan. Yang kedua, banyak benda yang disambung oleh Barisan Nasional ataupun diumumkan semula. Dan yang ketiga, tidak cukup touch point, ya, titik sentuhan untuk rakyat biasa merasai melalui bajet ataupun belanjawan kali ini. Okay? So YB, so basically they admitted that BN's budget, BN came up with a very good budget previously. Well, I will elaborate further on Monday, not on Monday, two Mondays, not next Monday, then Monday after. I'll be the first speaker for Barisan Nasional. Yeah? Okay. Okay.